Masuk ke usum udan bendung pengendali desa Sumur Kondang, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, arep mulai operasi. Pemerintah desa Sumur Kondang Kede rencananya bangun objek wisata. Bendung Sumur Kondang sing rampung dikerjakan rongai wolulas maukian, rencananya arep mengantisipasi banjir di sejumlah desa Kecamatan Karangwareng. Bari penampungan sing cukup gede, bendung kian dinilai bisa dimanfaatkan kanggo pertanian. Sementara pemerintah desa Sumur Kondang Kedik wis rancang pembangunan objek wisata bari manfaatakan potensi sing ananing desa. Bendung Sumur Kondang Kien Kedik dimanfaatakan yang pemerintah desa kanggo nunjang objek wisata guna datangakan pendapatan asli desa lan ningkatakan perekonomian masyarakat. Pemerintah desa Sumur Kondang ngarep realisasi pembangunan objek wisata bisa secepatnya dilakukan lan wilayah Kabupaten Cirebon duwe objek wisata sing representatif. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.